Halo guys, welcome back to our channel Gospel Dance Community. Di sini saya Gilbert Jansen bersama teman-teman saya Agnes dan saya Cedric. Nah, di sini kita akan kasih kalian tutorial di lagu Young and Free-nya Hillsong, judulnya Love Won't Let Me Down. Semoga di tutorial kali ini bisa jadi blessing buat kalian semua dan bisa terpakai di gereja kalian masing-masing. Oke? Okay? So, let's start our tutorial. Oke okay guys, sekarang kita akan mulai 2x8 pertama di verse-nya di lagu Love Won't Let Me Down pelan-pelan. Oke? Okay? Pertama, tangannya cuma dibikin roll 1 and 2. Sorry, 1 and hitungannya. Bareng sama kaki jadinya 1 and. 2-nya kita dorong tangannya dan badannya agak lebek. 2 and. Saya ulangi. Sekali lagi. 1 and 2 and. 3-4-nya tangannya tinggal dibawa ke atas and kakinya slide. 3 and 4. Habis ini, gerakan yang sama kita ulangi ke sebelah kiri. 5 and 6 and 7 and 8. Dari awal, aku recap. 5, 6, 7, 8. Go 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. Dari ini, kalau udah selesai, 1, 2, 3, 4, ini gampang. Kita cuma buat setengah lingkaran dengan cara 1, 2, 3, 4. Pastiin kuda-kudanya ada di bawah. After ini, 5, 6, 7, 8, ya cuma maju ke depan. 5 and 6. 7 and 8. Nah, untuk 5, 6, 7 and 8-nya, tangannya sebenarnya bebas. Tapi biar rapi, kita samain dulu tangannya di atas. 5 and 6. Kakinya satu langkah aja. 5, badannya bawa ke bawah, and 6. 7, badannya bawa ke bawah, and 8. Oke, okay, dari awal, terakhir, 2x8 pertama. 5, 6, 7, 8. 1, and 2, and 3, and 4. 5, sorry, 5. And 6 and 7 and 8 setengah lingkaran 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8. Oke, okay, lanjutan 2x8 dari yang tadi, masih di first. Pertama, use your point 1 and 2 berbarengan dengan kaki 5 6 7 8 kakinya slide 1 and 2. 3-nya drop ke kanan, badannya juga drop ke kanan. 3. Waktu 4, dia akan ngomong di vokalnya whisper. So, whispernya cuma go like this. Whisper. Kayak kita lagi dengerin orang ngomong. Tangannya ada di kuping sebelah kanan. Lagi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. Untuk 5, 6, 7, 8-nya, kita belajar dulu tangannya. 5, 6, 7, 8. Iya, yang pertama lurus, yang kedua di bend, di bengkok di siku. Kakinya barengan sama kaki. 5, 6, 7, 8. Dari awal. 5, 6, 7, point. 1, 2, drop, whisper. 5, 6, 7, 8. Nah, after ini, 5, 6, 7, 8. Ada hitungan 1, 2, 3, 4. Di 1, 2-nya, dari motion ini, dari postur ini, cuman goes like this. Tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di telinga sebelah kiri. Berbarengan, 1, 2. 3-nya, drop. 4-nya, spin. 4. Saya ulangi. Dari sini, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4. Nah, untuk 5, 6, 7, 8 lanjutannya sama kayak yang udah diulang tadi. Cuman 5, drop, 6, 7, drop, 8. Aku recap dari awal.
5, 6, 7, point. Go 1, 2, drop, whisper, 5, 6, 7, 8, goes 1, 2, 3, 4, and a 5, and 6, and the 7, and the 8, up. Lanjutan dari first-nya, 2 kali 8 berikutnya, dari after kita jalan, jalan, 1-nya kita jump, jump, and 2, and 3, and 4, di sini 5, 6, 7, 8 ya, kita slide ke kanan, 5, 6, 7, 8, 1, 2-nya kita geser kakinya kiri ke udara, 1, 2, 3, 4-nya kita ambil something, grab something yang ada di atas, bayangin aja apapun, kayak ambil buah, grab, kaki kanan, kita ke belakang. Cak, tarik, ha. Pelan-pelan, dari awal, posisi terakhir, ha. 5, 6, 7, 8, 1, and 2, and 3, and 4, and the 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir, cuma muter, 5, 6, 7, posisi ready. Oke, sekarang kita masuk ke chorus. Sebelum masuk ke chorus, kita hitungannya ganti jadi pakai beat. So di sini musicality kalian kepake banget dan harus bisa pas sama si musiknya. Musiknya di dalam chorus aku baginya gampang. Dia akan ada musik synthesizer bunyi gini. Pam 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 pam. 5 counts. Dan beat ini diulangi sebanyak 4 kali. So it's gonna be like pam 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 pam. Ada empat kali pam 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 sebanyak 5 counts, oke? Pam 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 pertama, hitungannya ada 5 gerakan. Pertama kita going sharp ke sebelah kanan. 5, 6, 7, 8, pam pam pam. Sudah 3 pam, 2 pam lagi. Di sini kita geser ke kanan, tapi kaki aja. 7, 8, cak, cak. Badan cuma ke bawah motionnya. Lagi, 5, 6, 7, 8, goes. Pam, 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 pam. After ini, yang kedua, patternnya goes like pam, pam, pam. Sorry, pakai tangannya terakhir. Jadi gini, dari yang bawah, pam-pamnya, pam, pam, pam. Sama kayak yang pattern pertama, geser ke kanan. Pam, pam. Dari awal, 5, 6, 7, 8, and pam, 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 pam. Udah ini harus careful, karena di sini kita pakai ada suara kecil, dia akan teriak, hey! Nah, itu setelah pam yang kedua. Ini harus careful banget. Pam, pam, hey! Nah, awas careful di sini. 5, 6, 7, 8. Pam, pam, hey! Pam, pam. Jadi, untuk pattern-nya ketiga, pam, 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 pam yang ketiga, cuma hey-nya aja. Jadi, cuma satu ornamen yang harus diperhatikan. Pam, pam, hey! Pam, pam. Pam, pam terakhir. Pam, 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 pam. Oke, setelah part yang pam 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 yang ada 4 itu, kita lanjut cuman flow. Dan flow-nya itu bebas. Aku kasih contoh ya. Di sini hitungannya ada 4 counts. Di 4 counts ini kalian bebas freely express yourself into movement. Bebas. Aku kasih contoh. 5 6 7 8 1 2 3 4. Boleh beda-beda. 5 6 7 8 1 2 3 4. Aku kasih contoh sekali lagi beda, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Beda-beda nggak apa-apa, flow, 4 hitungan. Sekali lagi, 5, 6, 7, 8, goes 1, 2, 3, 4. After 4, 5, 6, 7, 8-nya kita cuma slide kanan-kiri. 5, tarik, 6, 7, 8, lagi. 5, 6, 7, 8, goes 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
Nah, terakhir tangannya cuman 1 and 2, 3 and 4. Oke, kakinya step and step, 3 and 4, 5 to 7 terakhir cuma muter. 5, 6, 7, posisi ready. Sip. Lanjutan dari yang tadi. Ini cuman gampang banget, cuma pengulangan, tapi ada sedikit challenge di bagian akhirnya. Oke, okay, let's move on. 5, 6, 7, 8. Kita bouncing kanan-kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy. Lanjut. Ini cuman cross. Kaki kanan depan. Open. And tangannya hiya. Yang lebar. Kakinya jam lagi. Jam. It's gonna be like 5, 6, 7, 8, goes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya kita lakukan yang sama tapi ke sebelah kiri. 5, 6, 7, 8. Nah, it comes to the challenge. Challenge-nya di sini, kita akan kasih tumpuan kaki kanan, kaki kiri akan tusuk ke bawah pelan-pelannya, tusuknya, point tangannya ke atas. It's gonna be like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Open, 7, 8-nya kita berdiri, lock di bagian core. 7, 8, and ha. Lagi, one more time. Dari awal, 5, 6, 7, 8. Goes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah 4 chorus, di lagu EDM Love Won't Let Me Down, ada drop-nya, di sini hype banget, jadi harus pembawanya juga happy di sini. Oke, okay? Let's start. Pertama, 1-nya, kita start dari kaki, 1, drop, drop, and 2-nya, cross kaki kiri. Cross. And then it goes the same, kita sebelah kiri, tendang kaki kiri, drop kaki kiri, cross kaki kanan. Jadinya, 1 and 2, 3 and 4. Untuk tangannya, 1 and 2, 3 and 4. Nah, yang pertama kanan dulu atas. And then cuma lakukan 3 kali, and 2, 3, di switch doang. Switch, switch. Oke, okay, bareng sama kaki. 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, 3, and 4. Ulangi sekali lagi. 5, and 6, 7, and 8. After ini, tangannya dulu. 1, 2, 3, 4. Bareng sama kaki, kita cuma slide kanan kiri aja. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Nah. Untuk 5 and 6-nya, aku ajak kalian semua untuk kreatif. Untuk posing, bebas. Ada dua hitungan, 5, 6. Itu untuk pose, bebas. Mau 5, 6, 5, 6, 5, 6, bebas. Oke? Okay? Do your own movement di sini. Be kreatif, guys. Let's go. Dari 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pose, pose. 7 and 8-nya. Kita akan roll and drop ke bawah, pegang lantainya sambil kuda-kuda, and 8. Oke, okay, lanjutan dari yang tadi, kita lanjutin after posisi this one, 8. Lanjut ke Bart Simpson, nama basicnya Bart Simpson. How to do it? Kita bayangin ada orang lagi main biola, dan kalian bayangin Simpson, kalau yang suka nonton film kartun zaman dulu, ada Simpson yang kuning-kuning itu, yang rambutnya ke atas. Nah, bayangin itu. Gerakannya, ha, kayak main biola, and ha. Ini mengibaratkan si Simpson-nya. Lanjutin ke sebelah kiri, flak, main biola, Simpson lagi. Lagi, 5, 6, 7, 8, goes 1 and a 2. 3 and a 4. After ini, kita lakukan jungle juice atau orang-orang yang dance hip-hop zaman dulu.
itu namainnya monastery. Saya ngelakuinnya cuman one clock. Kita bikin double clock and clock. Kita sambungin sama yang tadi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6. Double 7, 8. Dari ini gampang aja. Cuman 1 pukul bawah. 2, 3, 4. Cuma bawa badannya ke depan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 aja sama, tapi ada sedikit muter. 5, 6. Udah siap-siap kaki kirinya buat jadi tumpuan spin. 5, 6, 7. 8-nya jump, tangannya up. 8. Oke, lanjutan dari posisi terakhir. 8. Dari sini kita cuma lakuin bounce ke kanan dan ke kiri. Oke, kita coba 5, 6, 7, 8. Bounce. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8-nya kita lakukan bounce lagi tapi double. 5, 6, 7, 8. Easy. Lanjut dari sini. After kita bounce, double. After ini kita lakukan off namanya. Basic ini gampang banget. Tangannya cuman click and click. Kakinya up, kanan up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya sama, tapi tangannya ke bawah. 5, 6, 7, 8. Sedikit recap. 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. 1, 2, 3, 4, bawah. And 7, 8. Okay, last part dari drop atau hook di bagian lagu Love Won't Let Me Down. Setelah kita bounce and after bounce, kita lakukan tadi, aku lupa. So good. Okay, kita masuk ke last part ya. Dari yang terakhir, kita lanjutin langsung setnya dipakai di sini. Ready? Kita coba ya. 5, 6, 7, 8. Tangannya goes like this. 1. And then chestnya dibawa keluar. Boom. Pop chest. And then kita roll lagi ke belakang. Click. And ke kiri. And langsung atas tangannya. And. And. Hitungannya. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, and 8. Untuk yang terakhir, kita muter jalan ke depan. Sebenarnya ini jalan ke depan, tapi aku jalan di tempat biar nggak terlalu maju. Oke, kita jalan 1, 2, 3, 4. After 4, akan ada lirik Love Won't Let Me Down. Nah, Love Won't Let Me Down-nya kita cuma kayak pakai bahasa isyarat gampang banget. Love, kita bentuk hati. Won't. What? Let me-nya kita cuman tangannya kayak no-no. Let me. Oke, atas, bawah. Kakinya kita lakukan kanan, kiri, kanan, kiri. Bareng sama tangan. Love, one, let me. Down-nya kita down bareng-bareng and then pause. Down. And pause. Ulangi dikit. Dari yang terakhir, dari after out, boom and boom, terakhir chest out, boom, ha, and ha, 5, 6, 7, 8, putar, 1, 2, 3, 4, love won't let me down, and the pause, that's it. So guys, thank you so much buat kalian-kalian semua yang udah tonton video ini dan udah belajar tutorialnya buat lagu Love Won't Let Me Down Hillsong Young and Free. Semoga tutorial kali ini bisa berguna dan bermanfaat dan jadi blessing buat gereja kalian semua. Dan kalau kalian punya pertanyaan, bisa langsung ke Instagram kita @gospeldancecommunity. Bisa langsung direct message, nanti kita balas di sana. Oke? Okay? Dan juga jangan lupa tonton video kita yang ada di YouTube channel
sorry, YouTube channel Gospel Dance Community. Di situ bisa di like, subscribe, dan di share juga ke teman-temannya. Okay, so see you at next video and inspire your generation and God bless you.